Assalamualaikum pemirsa. Kembali bersama Pangandaran Guide, channel khusus informasi pariwisata dan hotel Pangandaran. Hari ini kita akan mengulas mengenai Pantai Pasir Putih Pangandaran atau yang disebut sebagai Hawaii Panjabar. Sebelum lanjut, yuk like dan subscribe dulu. Terima kasih. Pantai ini terkenal dengan keindahan pasir putihnya dan berada di sekitar cagar alam Pananjung Pangandaran. Pengunjung di pantai ini dari berbagai daerah maupun mancanegara. Selain itu, baik weekday maupun weekend pantai ini selalu ramai pengunjung. Untuk menuju ke pasir putih ini maupun cagar alam dapat melalui dua jalur, yaitu berjalan kaki melalui hutan cagar alam atau naik perahu. Jika berjalan kaki akan menempuh waktu sekitar 20-30 menit dari destinasi pasir hitam menuju pasir putih. Sedangkan jika naik perahu akan menempuh waktu 5-10 menit. Di pasir putih Pangandaran ini, traveler akan melihat berbagai keindahan dan terdapat cagar alam juga di sekitar pasir putih ini. Sekian informasi untuk hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di info menarik lainnya. Terima kasih.